Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada LHC Dr. Farah, kami dari kumpulan 16 ingin membacakan ulasan film yang bertajuk A Moment to Remember tahun 2004. Kami adalah Rus Anissa binti Hikmi, Musyairah binti Mahmud, Nur Amira Sofia binti Rusti, Hanani binti Isa, Muhammad Syukur bin Zainal Abidin, dan Aisyah Bika binti Abdul Halim. Isu psikologi yang digambarkan dalam film A Moment to Remember ini bercerita tentang watak utama yang bernama Kim Soo-jin yang menghadapi gangguan psikologi penyakit Alzheimer. Pada awalnya, kehidupan Kim Soo-jin bersama dengan suaminya, Choi Soo, hidup bahagia. Perlahan, kebahagiaan mereka mulai hilang bersama Soo-jin yang mula menyebabkan semua yang dilakukan seperti lupa jalan pulang ke rumah hari dan hari. Hal ini menyebabkan Soo-jin berjumpa dengan doktor dan melakukan pelbagai ujian di mana doktor mendiagnosis Soo-jin menghadapi penyakit Alzheimer. Soo-jin berusaha menyembuhkan penyakitnya dari suaminya, Choi Soo, tetapi pada akhirnya Choi Soo mendapat tahu tentang penyakit Soo-jin. Bentuk atau jenis kecelaraan psikologi yang digambarkan di dalam film A Moment to Remember ini adalah kecelaraan psikologi kelupaan ingatan atau memori. Di dalam film tersebut, watak utama Kim Soo-jin telah menghadapi gangguan psikologi penyakit nganyuk atau dikenali sebagai Alzheimer. Kecelaraan yang berkaitan dengan usia biasanya akan melibatkan kemerosotan dari ingatan seseorang dan ini seseorang itu akan dikatakan nganyuk atau demensia. Penyakit Alzheimer merupakan salah satu penyakit yang amat ditakuti kerana membuat seseorang itu lupa akan dirinya dan seseorang di sekelilingnya. Akibat kehilangan memori yang berpanjangan. Diagnosis penyakit Alzheimer ini ada pada peringkat pertama perlu menghubungi pakar neurologi dan psikiatri. Ini akan mengurangkan manifestasi klinikal penyakit dan sedikit melambatkan perkembangannya. Untuk mendapatkan kesan yang lebih efektif, diagnosis lebih awal adalah sangat penting. Antara prosedur yang perlu dijalankan kepada pesakit Alzheimer ini adalah seperti ujian neurologi dan pemeriksaan fizikal, ujian psikologi dan makmal, imbasan CT dan pemantauan resonan magnetik MRI. Antara simptom atau tanda awal penyakit Alzheimer ini biasanya dapat dikenal pasti apabila seseorang itu suka untuk mengingati sesuatu peristiwa dan perbualan. Seseorang yang mengalami penyakit Alzheimer ini dapat mengalami kesukaran untuk mengingati sesuatu perkara yang tidak dapat berfikir dengan waras dan mengalami kesukaran dalam mengingati maklumat yang baru dipelajarinya. Sehubungan dengan itu, individu tersebut akan seringkali lupa di mana mereka meletakkan barang-barang penting atau berharga seperti kunci dan telefon. Selain itu, pesakit kerap mengalami disorientasi masa dan tempat seperti lupa tarikh temu janji dan tempat tinggal. Oleh itu, disorientasi tekanan perubahan mood yang dikenalkan akan berlaku kepada individu yang mengalami penyakit Alzheimer. Semakin lama penyakitnya akan menjadi semakin teruk sehingga menyebabkan penghidap tidak mampu mengingati perkara yang lebih penting seperti nama sendiri, keluarga, dan rakan. Pesakit ini juga akan mengalami kesukaran untuk bercakap dan mengenal perkataan, perubahan tingkah laku dan emosi serta akhirnya pesakit tidak mampu lagi mengingati perkara asas seperti untuk makan dan mengurus diri. Mengikut kajian tiada rawatan yang benar-benar berkesan bagi merawat penyakit Alzheimer ini. Tapi terdapat beberapa kajian dijalankan untuk memperlahankan proses kelupaan penyakit Alzheimer ini. Seperti pengambilan ubat Alzheimer yang boleh membantu sistem memori dan perubahan kognitif bergerak secara perlahan seperti ubat cholinesterase inhibitors yang berfungsi sebagai meningkatkan tahap komunikasi antara sel dan meningkatkan simptom neuropsikiatrik seperti keresahan dan kemurungan. Dan ubat memantin atau dikenali sebagai namenda yang berfungsi untuk menambahkan simptom penyakit Alzheimer. Selain itu, mewujud kepastian gaya hidup yang selamat dan sihat seperti pesakit, menyimpan kunci dan barang-barang yang berharga di tempat yang sama supaya tidak hilang. Membuat nota-nota ringkas untuk rutin-rutin harian, maka ubat yang diberi oleh doktor tepat pada waktunya dan sentiasa membawa telefon kecemasan yang dilengkapi dengan sistem GPS. Kemudian, pesakit Alzheimer perlu mengamalkan pemakanan yang sihat seperti pemakanan yang mengandungi kalori yang tinggi, susu dan protein. Pesakit juga perlu minum air secukupnya setiap hari. Elakkan minuman yang mengandungi kafein yang boleh meningkatkan kegelisahan, mengganggu tidur dan mencetuskan keperluan untuk membuang air kecil. Assalamualaikum and hi. Nama saya Nur Amira Sofia binti Rosli. Nombor metrik 262340. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian B. Yang pertama, bagaimana kehidupan dengan adanya kecelaruan psikologi ini? Kehidupan dengan adanya kecelaruan psikologi ini menyebabkan Kim Soo-jin mengalami penyakit lupa atau dikenali sebagai penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan pesakit mengalami penurunan daya ingatan serta kemampuan berfikir dan berbicara. Oleh itu, kehidupan Kim Soo-jin menjadi tidak tentu hala disebabkan oleh kecelaruan psikologi ini apabila doktor memberitahu bahawa dia mempunyai penyakit Alzheimer yang berpunca daripada keturunan atau genetik keluarganya. Seterusnya, kesan kecelaruan psikologi ini terhadap diri dan orang lain dalam hidupnya. Yang pertama, hilang ingatan seperti peristiwa, tempat atau perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, Kim Soo-jin tidak mengingati suaminya seperti nama, rupa dan sebagainya. Salah satu babak di dalam filem A Moment to Remember, Kim Soo-jin telah memanggil suaminya dengan nama bekas teman lelakinya yang dulu iaitu Soo Yeo-min. Seterusnya, tidak dapat menguruskan diri dengan baik. Contohnya, Kim Soo-jin tidak dapat menguruskan dirinya dengan baik apabila dengan secara tidak sengaja, Kim Soo-jin telah terbuang air kecil di ruang tamu rumahnya. Selain itu, individu yang menghidapi penyakit Alzheimer akan lupa tentang keluarganya. Contohnya, Kim Soo-jin tidak dapat mengingati nama ahli keluarganya termasuk nama bapa, ibu, adik serta mak mertuanya. Disebabkan itu, ahli keluarga Kim Soo-jin berasa sangat sedih kerana penyakit yang dialami oleh beliau. Tambahan lagi, orang yang sentiasa berada bersama Kim Soo-jin ialah suaminya iaitu Choi Soo-soo. Choi Soo-soo berasa sangat sedih dengan berita yang disampaikan oleh doktor berkenaan dengan penyakit Alzheimer yang dialami oleh isterinya.
Dengan mengalami penyakit tersebut, memori tentang Cho Chol-soo sudah hilang dari ingatan Kim Soo-jin. Akhir sekali, kesan Alzheimer terhadap individu dan orang yang berada di sekelilingnya adalah kebahagiaan hidup menjadi musnah. Hal ini kerana Kim Soo-jin terpaksa berpisah dengan suaminya, iaitu Cho Chol-soo, untuk pergi melakukan rawatan. Selain itu, antara salah satu sebab mereka berpisah ialah Kim Soo-jin tidak dapat melakukan tanggungjawab sebagai seorang isteri yang sempurna kepada Cho Chol-soo kerana penyakit Alzheimer yang dialami olehnya. Yang ketiga, faktor menyebabkan berlakunya kecerahan psikologi dalam watak filem tersebut ialah faktor genetik atau keturunan dikenali juga sebagai early onset familial Alzheimer disease. Hal ini berlaku disebabkan oleh keturunan atau genetik dari keluarga Kim Soo-jin sama ada keluarga di sebelah bapa atau ibu yang mempunyai sejarah genetik atau keturunan yang menghidapi penyakit Alzheimer. Selain itu, penyakit Alzheimer bukan hanya terjadi pada golongan orang tua atau disebabkan oleh faktor umur. Malah, golongan muda juga mudah menghidapi penyakit Alzheimer di usia yang muda. Sekiranya individu tersebut mengalami beberapa faktor lain seperti faktor kesihatan, faktor keturunan dan genetik, Down syndrome, atau individu tersebut mengalami kecederaan di kepala menyebabkan berlakunya gangguan ingatan. Assalamualaikum, nama saya Ansyafiqah binti Abi Halim, nombor matrik 264295. Saya akan menerangkan tiga teori psikologi yang terdapat di dalam filem A Moment to Remember. Teori psikologi yang pertama ialah teori retrieval failure. Di dalam teori retrieval failure, segala informasi yang disimpan di dalam memori jangka panjang akan selalu ada sama seperti teori interferensi. Tetapi jika tidak mempunyai petunjuk yang mencukupi, ia akan menyebabkan kegagalan untuk mengingatinya. Apabila segala syarat yang merupakan petunjuk yang diperlukan dipenuhi, maka segala informasi sebelum ini pasti akan dapat diingat kembali. Sebagai contoh, di dalam filem A Woman to Remember ini, watak utama wanita yang dikenali sebagai Soo-jin telah disahkan mengalami penyakit yang dikenali sebagai Alzheimer. Disebabkan penyakit itu, ingatannya semakin hari semakin merosot yang menyebabkan dia lupa agar peristiwa yang telah lalu. Maka suaminya yang dikenali sebagai Chul-soo telah membantunya untuk mengingat kembali sesuatu peristiwa dengan memberinya petunjuk seperti di dalam babak di mana dia telah menulis alamat rumah mereka serta menunjukkan gambar-gambar mereka agar Soo-jin dapat mengingatinya kembali. Teori yang kedua ialah teori decay. Teori decay merupakan teori yang beranggapan bahawa sesuatu ingatan akan menjadi semakin pudar apabila berlalunya masa dan ianya tidak diulang kembali. Oleh itu, segala informasi yang disimpan di dalam memori seseorang akan semakin menghilang dan rosak apabila tidak diingat kembali dalam jangka masa yang lama. Sebagai contoh, di dalam filem tersebut, wanita yang dikenali sebagai Soo-jin telah mengalami kerosakan ingatan akibat penyakit Alzheimer. Dia telah lupa akan suaminya apabila suaminya datang untuk menziarahinya kerana dia tidak mengingati wajah suaminya dalam jangka masa yang lama. Teori yang terakhir ialah teori interferensi. Teori interferensi beranggapan bahawa segala informasi yang masih disimpan di dalam memori jangka panjang masih ada di dalam gudang memori. Akan tetapi, segala ingatan saling bercampur dan telah mengganggu antara satu sama yang lain. Apabila menerima informasi yang baru, ia menyebabkan kesulitan dalam mencari informasi yang sudah sedia ada di dalam memori. Sebagai contoh, terdapat satu babak di dalam filem tersebut di mana ingatan Soo-jin telah bercampur dengan ingatannya yang telah lama apabila dia terjumpa bekas teman lelakinya dan beranggapan bahawa bekas teman lelakinya masih bersamanya walhal dia sudah mendirikan rumah tangga pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rose Anissa binti Ikmi. Nombor matrik saya 261894. Okey, video kali ini saya akan menerangkan tiga jenis personality yang terdapat dalam filem A Moment to Remember. Antaranya ialah introvert, extrovert dan ambivert. Okey, pertama kali ini saya akan menerangkan definisi personality. Kebanyakan ahli psikologi mendefinisikan personality berkaitan dengan keunikan dan perwatakan tingkah laku. Definisi personality turut dinyatakan oleh ahli psikometrik yang menyatakan bahawa personality merupakan satu pola trait yang unik yang ada pada individu. Personaliti melibatkan perwatakan individu termasuk keunikan individu yang wujud dalam pelbagai bentuk tingkah laku sama ada nampak atau dipanggil overt atau tidak nampak iaitu covert. Personaliti yang pertama ialah introvert. Watak Chol-soo seorang yang selesa dikelilingi kawan rapat atau jumlah sedikit orang sahaja. Dia tidak memiliki banyak kawan. Setelah urusan kerjanya selesai, dia lebih selesa menghabiskan masa bersama dengan isterinya sahaja. Dia juga tidak mesra dengan orang yang baru dia kenali. Seterusnya, wataknya juga seorang yang pendiam. Pertama kali dia berjumpa dengan isterinya, dia tidak mempertahankan bahawa minuman yang diminum oleh Soo-jin itu adalah minumannya. Selain itu, dalam membuktikan dia seorang introvert, dia tidak mudah diperdaya. Soo-jin merupakan mengambil masa yang lama untuk memujuknya untuk berjumpa dengan keluarganya. Walau bagaimanapun, dia tetap berkeras untuk tidak berjumpa dengan ahli keluarga Soo-jin. Personaliti yang kedua ialah extrovert. Watak Soo-jin yang mudah untuk meluahkan perasaan dengan kata-kata, dia meluahkan hasratnya untuk membina keluarga bersama Chol-soo. Dia juga mudah meluahkan perasaan sayang terhadap suaminya. Sesnya dia suka bekerja dengan orang atau dalam kumpulan individu. Sebagai profession, dia perlu melibatkan diri dengan bekerja dalam satu kumpulan bersama dengan rakan-rakan kerjanya yang lain. Seterusnya, dia seorang yang
sangat bersemangat. Dia juga yakin dengan dirinya untuk memujuk Chosu untuk menikah dengannya, dan dia tidak pernah berputus asa untuk memujuk Chosu untuk berjumpa dengan keluarganya, dan akhirnya mereka pun berkahwin. Akhir sekali ialah personality ambivert. Watak Sojin yang selimuti apabila mengetahui dirinya menghidap penyakit Alzheimer. Dia sering termenung memikirkan dirinya yang akan lupa akan memori-memori dia dan suami. Dia juga membuat keputusan untuk berhenti kerja dan duduk di rumah menguruskan hal rumah tangga dengan kerana bimbang dengan penyakitnya yang semakin teruk. Dia juga berubah menjadi seorang yang sangat pendiam. Dulu dia seorang yang sangat ceria ketika bersama dengan suaminya, tetapi telah berubah menjadi seorang yang sangat pendiam, mudah tersentuh dan cepat sedih hanya kerana penyakitnya semakin teruk. Hai, nama saya Muhammad Syekhul bin Zainal Abidin, nombor matrik 262987. Saya akan membentangkan bahagian F, iaitu berkaitan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik merujuk kepada keinginan yang hadir dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memuaskan diri sendiri. Motivasi ini hadir dengan semula jadi tanpa mengharapkan sesuatu ganjaran apabila melakukan sesuatu perkara. Berdasarkan filem berjudul A Moment to Remember, dapat dilihat motivasi intrinsik yang hadir dalam seseorang watak iaitu Chosu yang berusaha untuk mengembalikan ingatan King Sujin. Chosu mendapat keinginan untuk mengembalikan ingatan istrinya setelah mendapat nasihat daripada seorang gelandangan di stesen kereta api. Beliau berusaha untuk membawa istrinya ke satu pasaraya di mana pasaraya tersebut merupakan tempat pertama kali mereka berjumpa. Di samping, beliau juga membawa ahli keluarga beliau dan juga istrinya untuk bersama-sama hadir ke pasaraya untuk sama-sama berusaha untuk mengembalikan ingatan istrinya yang hilang disebabkan sesuatu penyakit yang menyebabkan ingatannya hilang. Pada akhir babak pada filem ini dapat dilihatkan di mana ingatan istrinya telah berjaya pulih dan juga dapat dilihat kepuasan yang hadir dalam diri watak lelaki tersebut iaitu Chosu. Di mana beliau telah berjaya memuaskan hatinya setelah beliau dapat mengembalikan ingatan istrinya kembali. Dapat disimpulkan bahawa usaha Choi Chosu untuk berusaha mengembalikan ingatan istrinya merupakan motivasi intrinsik di mana beliau melakukan hal itu tanpa mengharapkan sesuatu ganjaran, malah untuk semata-mata untuk memuaskan hati beliau. Apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik merujuk kepada keinginan yang hadir dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu bertujuan mendapatkan sesuatu ganjaran seperti penghargaan dan wang. Motivasi ini kurang berkesan kerana keinginan untuk melakukan sesuatu itu bukanlah hadir dari diri sendiri, malah hadir kerana sesuatu ganjaran yang ditawarkan. Berdasarkan movie A Moment to Remember, dapat dilihatkan motivasi ekstrinsik ini hadir dalam salah seorang watak dalam filem tersebut iaitu ibu kepada Choi Chosu, di mana dapat dilihat ibunya kembali untuk mencari Choi Chosu setelah beliau berjaya dalam sesuatu bisnes iaitu perniagaan, di mana beliau berharapkan kesenangan dan wang daripada anaknya. Berdasarkan watak ibunya, dapat dilihatkan ibunya kembali ataupun ibunya melakukan sesuatu seperti kembali mencari anaknya adalah bertujuan untuk mengharapkan sesuatu ganjaran. Ini dapat disimpulkan bahawa perlakuan ibunya ini merupakan motivasi ekstrinsik yang disebutkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Hanani Binti Ishak, nombor matrik 262976. Saya akan menerangkan soalan 5 iaitu jenis pembelajaran. Berdasarkan filem A Moment to Remember, pembelajaran yang terdapat di dalam filem ini adalah pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif dikaitkan dengan proses asas pembelajaran seperti pembelajaran wawasan atau cili akal, pembelajaran terpendam, pembelajaran pemahatian dan hopeless learning. Pembelajaran kognitif melibatkan proses mental yang sukar untuk dilihat. Pembelajaran cili akal merupakan pembelajaran yang menghubungkan beberapa bahagian daripada masalah yang membolehkan masalah dapat diselesaikan dengan segera. Seperti dalam filem ini, terdapat satu babak di mana Choi Chun-so yang merupakan pekerja tukang kayu sedang memberi arahan kepada pekerja lain untuk membetulkan jubin di sebuah bangunan yang baru dibina apabila dia mendapati bahawa pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaan dengan sempurna. Namun begitu, pekerja tersebut tidak mahu mengulangi pekerjaan memasang jubin sekali lagi dan memarahi Choi Chun-so. Walaupun begitu, Choi Chun-so tetap tenang dan kembali menyuruh pekerja tersebut membetulkan kembali jubin itu. Seterusnya, pembelajaran terpendam merujuk kepada proses pembelajaran yang telah berlaku tetapi tidak ditunjukkan sehinggalah kewujudan ganjaran atau inisiatif. Babak ini dimulai dengan penemuan Choi Chosu dengan Encik Huang, iaitu arkitek di dalam sebuah syarikat yang ingin meminta pandangan tentang pembinaan rumah di suatu kawasan lapang. Encik Huang memberikan tawaran kepada Choi Chosu untuk melakarkan model rumah yang ingin dibina di kawasan lapang tersebut. Selepas pembentangan dilakukan, Encik Huang bersetuju dengan cadangan yang diberikan lalu melantik Choi Chosu sebagai arkitek di syarikatnya. Yang terakhir adalah pembelajaran helplessness. Proses pelajaran helplessness ataupun dikenali sebagai hopeless learning adalah kecenderungan tidak berjaya melarikan diri dari situasi tertentu disebabkan oleh sejarah kegagalan pada masa lepas. Choi Chosu mempunyai masalah dengan ibunya dan dia tidak akan memaafkan kesilapan ibunya itu yang mengabaikan dia. Berdasarkan filem ini, terdapat babak yang menyentuhkan tentang sejarah masa lalu Choi Chosu. Jadi dimulakan dengan Kim Soo Jin yang merupakan watak utama dalam filem ini. Dia merupakan isteri kepada Choi Chosu.
Ketika mereka sedang cinta, Kim Soo Jin pernah bertanya tentang ibu Choi Chu Soo, tetapi Choi Chu Soo sering mengelak untuk berbicara tentang topik ibunya. Sehinggalah mereka berkahwin. Mereka pergi menemukan seorang atuk yang menjaga kuil, di mana atuk tersebut merupakan seseorang yang menjaga Choi Chu Soo sejak kecil. Dari situlah Kim Soo Jin mendapat berita tentang ibu Choi Chu Soo. Pada malamnya, Kim Soo Jin bangun di tengah malam untuk mencari tahu tentang ibu mertuanya. Keesokannya, Kim Soo Jin berbicara dengan Choi Chu Soo tentang ibu Choi Chu Soo, tetapi Choi Chu Soo berbicara keras dengan menyatakan, "Aku tidak mempunyai ibu."